Oke, pemirsa, ketemu lagi dengan channel Waro Samarinda. Di sini saya lagi proses pengelasan evaporator. Dan ini ya, hasilnya tipis tapi bagus dia. Lalu kita kasih sabun salep. Jadi kita menambal menggunakan alumini itu apabila memang rezeki kita ya langsung berhasil. Jadi sekali saja satu tetes langsung juga hasilnya rata dengan evaporatornya di sini. Hasilnya rata, tidak nimbul. Dan ini untuk tekanannya di sini kita pompa yaitu 55 PSI. Untuk memompa evapnya, untuk mengetahui kebocorannya. Setelah kita ke pompa, sekarang kita vakum. Jadi di sini kita balik. Yang tadinya di pendorong, sekarang kita pindah di penyedot di sini. Dan ini juga kebalik ya. Kita balik dulu. Ini dipindah di sini ya, yang lurus. Lurusnya analyzer. Sekarang kita sedot. Kita nyalakan lagi, tinggal kita tunggu hingga 30 PSI. Wes, tutul las. Dan ini yang kita gunakan yaitu kompresor bekas sokesnya kecil, sokes yang kecil. Jadi ini praktis untuk bekas sokes. Ini biasanya dorongannya itu kencang ya, beda dengan kompresor punyanya satu pintu. Jadi buat pemirsa semuanya, apabila menemukan kompresor bekas sokes, bagus kita gunakan untuk vakum. Dia memvakumnya lebih cepat, untuk pengisian juga lebih cepat. Jadi dia itu pistonnya gede, cuman dinamonya kecil seperti itu ya. Untuk ampernya juga kecil. Jadi untuk sukses itu bagus, untuk juga dia kecil, beda dengan ini ya. Ini gede ini. Ini sukses yang kecil. Permisalan di sini pembekuannya sudah merata ya sampai ke bawah. Di proses pembekuannya masih sangat bagus karena ini lokasi masih baru. Jadi di sini isinya saya kebanyakan sampai keluar ini ya. Kita kurangi saja, kita paskan 15 PSI. Jadi kita isi 15 PSI saja. Karena ini kebanyakan ini pengisiannya sampai tembus ke belakang. Jadi pengisiannya ini 15 PSI sudah bagus.
Oke, cukup 15 PSI ya. Oke, pemirsa, perbaikan selesai dan alat-alat yang kita bawa yaitu ada tabung gas, ada tabung oksigen, satu kotakan dan satu kompresor untuk vakum dan satu tas. Dan sekarang saya akan berangkat pulang karena perbaikan di tempat tetangga saya sendiri. Tidak jauh dari rumah saya. Oke, saya akan sekalian review jalan saya, jalan yang ada di lingkungan saya. Langsung saya menuju ke rumah halaman.
Oke, pemirsa, sudah sampai ke rumah dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik untuk kedepannya, dan share sebanyak-banyaknya di teman atau di media sosial Anda. Dan terima kasih yang selalu menyaksikan di channel Marosa Pemerintah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa membantu semua kasus-kasus yang kalian alami. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Selamat menonton video saya berikutnya. Terima kasih.